salam sejahtera, handsome-nya macam orang Jepun. Anak sulung Aaron Aziz berjaya genggam pra-diploma. Anak sulung pelakon popular Dato' Aaron Aziz baru-baru ini telah berjaya menamatkan pengajiannya setelah 3 tahun menuntut ilmu di Jepun. Menerusi hantaran di Instagram dan TikTok, Aaron meluahkan rasa syukur dengan berkongsi momen-momen semasa dia dan keluarga hadir ke majlis convocation anak sulungnya. Difahamkan Danish Anaki berjaya memperoleh pradiploma di sebuah kolej di negara matahari terbit itu. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terima kasih Allah kerana melindungi anak saya untuk 3 tahun ini, Danish. Dadi sangat bangga, gembira dan bersyukur. Awak dah capai banyak perkara yang tidak pernah dah dicapai dan awak akan lebih berjaya lagi selepas ini. Awak lalui semua halangan, ujian dan kesusahan yang telah memberi inspirasi kepada orang lain. Pelakon berusia 47 tahun itu turut menitipkan pesan buat anak lelaki tunggalnya itu supaya mengimbangi antara kejayaan di dunia dan juga akhirat. Apa yang dah diminta daripada awak adalah untuk berjaya di akhirat juga, dan itu akan mengembirakan dadi lebih dari segala-gala yang ada di dunia ini. Menjadi anak yang soleh, tak tinggalkan solat dan terus berdoa dan miliki akhlak yang baik serta disayangi Allah dan ikut ajaran junjungan kita. Menjengar ruangan komen, rata-rata warganet mengucapkan tahniah kepada anak pelakon film KL Gangster sambil berseloroh mengatakan wajah Danish seperti orang Jepun. Sekian info, terima kasih. Whip up my appetite.